Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena pukul 14.30 menjelang waktu asar. Selamat sore dan selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat dari batin, sehat jiwa raga, sehat perasaan, sehat percintaan, sehat perjodohan, dan sehat keuangan. Dan tentunya kita semua berharap dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka dan musibah, serta panjangkan umurnya, barokah, amin ya rabbal alamin. Ini posisi di pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Saat ini kita akan menyaksikan proses kapal besar yang habis selesai bongkar. Ini kayaknya mau pindah sandar. Kayaknya kita lihat saja prosesnya. Ini posisi sudah bergoyang, bergeser dari posisi awal. Tali sudah dilepas, artinya siap bergerak bebas. Ya, woi nabrak ya. Kapalnya warna biru merah, hijau biru merah. Tuh sudah bergerak mundur, menyenggol kanan kapal sebelahnya. Sekarang posisi kapal sedang putar haluan. Nampaknya nahkodanya sudah berpengalaman sehingga begitu lepas tali dia langsung putar haluan. Kalau biasanya kapal-kapal itu akan mundur dulu, setelah lepas dari dermaga baru putar haluan. Ini langsung tampaknya langsung mau putar haluan. Sudah mulai ngegas. Ya, langsung putar haluan. Tampaknya ada mahasiswa PKL yang masih kerepotan untuk haluan. Mundur lagi. Masih mundur. Mundur dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Hati-hati banget mundurnya, pelan-pelan. Itu posisi masih mundur. Masih mundur itu. Pelan-pelan. Ya, nyerempet sebelahnya, kapal sebelahnya. Tapi nggak masalah, karena sesama kayu. Dor.
Yo, dia bergerak maju. Ini kapal bingung yang ada di mahasiswa, mungkin SMK kurang jelas. Yang jelas seragam praktek. Masih bingung dia mau putar kemana. Kita kembali ke kapal ini. Masih maju lagi. Ini kapal kecil mau kemana sih? Terus kita jalan-jalan doang. Mulai gas. Masih mundur. Masih mundur. Ini mulai putar haluan. Cerdas. Dia tidak perlu membutuhkan tempat yang luas, bisa bermanuver. Wow, ngeri, mantap tekongnya. Langsung dia menghadap ke depan. Kalau udah seperti ini, langsung dia bisa gas. Tadi ternyata mahasiswa cuma lewat doang tuh, dia ke sana sudah pulang lagi.
jalan dia. Sudah, dia bodinya sudah terangkat semua karena ban sudah dibongkar semua, muatannya sudah kosong. Nah, dia melaju dengan ringan karena sudah tidak ada muatan kecuali apa ya, ya alat tangkapnya aja yang masih ada. Ikan-ikannya sudah dibongkar semua, ini baru mau pulang. Ya enteng lah dia karena sudah dibongkar dan melajunya lumayan enteng. Menuju pintu pelabuhan. Terus bergerak dengan cepat. Pandangannya terhalang oleh kapal yang sandar di tengah. Itu yang sandar di tengah sedang dalam perbaikan kayaknya sih. Dari tadi banyak tadi di situ. Masih terus bergerak, kelihatan dari benderanya yang terus berjalan. Kelihatan ujungnya sudah kelihatan. Yo, cepet banget ya. Ujung sudah hampir mau di depan pintu pelabuhan. Hampir di depan pintu pelabuhan. Nah itu sudah di depan pintu pelabuhan, mau beranjak keluar dari pintu pelabuhan. Sudah di pintu pelabuhan. Kita lihat pergerakannya dia ke arah mana, ke timur atau ke barat. Kayaknya bergeraknya ke timur. Ya,
Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, kapal yang tadi baru saja keluar ternyata bergerak ke arah timur, itu artinya dia akan sandar akhir di sebelah timur Tegal Sari. Dia masih dalam kawasan pelabuhan Tegal Sari tapi yang sisi sebelah timur. Oke, dari kami kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye, terima kasih.